Kebalik. Oh iya. Silakan tidur. Boleh buka mata nih. Boleh. Oh tidur. Kepalanya di mana? Kepalanya di belakang. Kepala di sini. Diapain tuh kok? Ya. Kita akan mendengarkan musik-musik yang melegakan. Gue curiga. Biar dia tenang. Ya. Dah. Ini kataran yang memberikan aku disebut jempol nih. Gak mau sembuh. Gak bisa sembuh. Awalnya, emang bikin kaget. Kendang telingaku jebol. Dari sampai sini nih. Nikmati dulu. Device is ready to pair. Marah. Gak boleh. Choose device. Is connected successfully. Tuh, okay. Emosi masih tinggi. Gak sukses. Dia gak ngomongin emosi tadi. Dia ngomongin emosi. Hei. Ayo. Digedein. Nah. Gimana aja ini ngilangin emosi kayak begini? Ngilangin emosi malah kayak begini. Nah, sabaran nih yang kayak begini ngapain dulu? Jika cara kedua tidak berhasil, kita ada cara ketiga. Enggak betul lagi nih. Apa nih caranya nih? Relaxkan otot-otot yang tegang. Oke. Okay. Abang bisa buka sepatunya, Bang? Oh, bisa. Buka sepatu nih. Iya. Oh, ini master. Ayo, ini metode bagus ya. Nih. Kita sudah ada ahli-ahli yang bantu saya. Ntar dulu. Jenda buka sepatu kayak kebangun rumah ya. Lama. Kalinya diikat sampai paha. Yeah. Kos kaki soalnya dilipat ke bawah gitu dia. Oh, kos kaki dilipat ke bawah. Cuman ya silakan duduk, Bang. Duduk. Oh, sini. Huh? Duduk. Kita mau petik mangga ya, Bang. Kita tahu, Mak. Petik mangga ya. Coba di... Ayo. Sayapnya dibuka. Oke. Ah! Ya Bapak, sini nih terapi macam apa? Hei Pak, kok diketok? Oh, lagi hujan. Oh. Ape. Sebentar, kalian ngapain ngikutin saya? Saya nggak tahu Bapak. Ya kan itu terapi kita Bapak. Terapi Bapak kan bagus. Itu bukan terapi. Kenapa? Saya lagi nyari bahan. Ya apalah ini. Oh ini buat meredam emosi nih ya. Oke. Okay. Hei! Kena dibunting loh! Dah, sepertinya ada benjolan di leher, Pak. Oh, pakai telur. Mak mau! Wah! Batu. Sabar ya. Jago juga ilmunya, Pak.